suaranya lumayan pening. Kenceng ya. Dan kita coba yang lain, suara burung yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa semua, semoga sampai saat ini tetap sehat dan selalu semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat ampli masteran burung ya. Suaranya jernih dan lantang dan cukup simple. Suaranya benar-benar jernih, pakai speaker TV. Ini saya pakai bekas. Juga bisa beli yang baru di toko online sekitar 20 ribuan. Dan apakah terbukti? Mari kita buktikan cara merakitnya. Langsung saja kita ke TKP. Sobat, silakan like dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk mendukung channel ini. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Thank you.
Oke, sekarang siap dites. Ini colokan ke HP, ya bisa pakai Bluetooth atau langsung colok ke HP. Kita coba dulu. Udah nyala. Bisa nanti ke Bluetooth, ya. Ini yang colokan ke Bluetooth, bisa jadi colok ke HP dulu, ya. Jadi fungsinya yang ini sebagai filter, ya. Jadi ini supaya tidak ada setrum lari ke input, ya. Mencegah kebocoran arus. Dan kita tes dulu. Sebelum colokin ke HP, kita tes dulu tegangannya ada enggak di sini. Main inputnya ini ada tegangan enggak, kita tes dulu. Kita kecilin dulu. Bentar. Kita tes dulu pakai tester di skala 10 volt DC. Apakah input itu ada tegangan, ya, yang bocor. Ini harus kita tes supaya HP tidak rusak, ya. Kita tes dulu di sini. Sebentar ya, taruh di sini dulu. Kita tes dulu tegangannya. Kita gedein aja. Ada yang bunyi. Bentar. Kita tes apakah ada yang short atau tidak. Ini harus aman, tidak ada tegangan sama sekali sebelahnya, ya. Jadi aman untuk dicolok ke HP. Jadi fungsinya yang ini, fungsinya tadi ini yang kapasitor 1 mikro tadi buat filter kalau ada tegangan yang bocor. Oke, langsung kita coba. Langsung kita coba HP. Kita kecilin dulu. Oke. Langsung kita colok saja. Volumenya gedein. Mana volumenya? Kita start di sini. Suaranya lumayan bening. Kenceng ya. Dan kita coba yang lain, suara burung yang lain. Kita cari burung yang terucuk. Benar-benar bersih. Sekarang kita coba pakai Bluetooth. Sudah kita pakai Bluetooth, ya. Pakai Bluetooth bisa. Suaranya bisa. Lumayan keras. Lumayan lancang, lantang. Oke. Okay.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Ini tinggal di box ya, bisa pakai box apa saja. Aman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.